Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Sehat selalu ya. Selamat pagi juga untuk mama papa yang selalu setia menemani anak-anak beribadah di sekolah minggu meskipun di rumah secara online. Anak-anak, pagi ini Ibu Siti sangat bersuka cita sekali, sangat bersyukur sekali boleh berjumpa dengan kalian semua. Hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan. Sehingga hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, kita terlebih dahulu mau memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya ibadah pagi ini dapat berjalan dengan baik. Yuk, kita sama-sama kita mempersatukan hati kita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, siapkan tangan kita. Kita memuji Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjaga kami dalam lelap tidur kami semalam. Pagi ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh jasmani kami yang sehat Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk mama papa yang selalu setia menemani kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Dan kami pagi ini Tuhan, biarlah kiranya yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Urapi juga ibu guru kami yang memimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan berikan kami hati yang sukacita di saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan kami juga hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kali ini anak-anak, kita sekolah minggunya di rumah masing-masing ya. Tapi walau di rumah masing-masing, kita masih bisa memuji Tuhan bersama, kita bisa mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng. Nah, Kakak Anton, hari ini tuh hari yang istimewa loh. Iya sih. Kira-kira kenapa ya? Hari apa sih? Hari Minggu. Hari Minggu? Iya sih, memang hari Minggu, tapi istimewanya apa ya? Atau hari libur? Hari Minggu pasti hari libur dong, Kakak Anton. Kalau gitu, aduh, hari apa ya ini ya? Hari Pasca. Oh, Pasca. Hari Pasca. Hari Pasca, anak-anak. Nah, kalau Pasca itu sendiri apa sih? Hari apa ya? Hari ke? Kebangkitan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ingat nggak? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, karena Tuhan Yesus itu cinta sama kita, Tuhan Yesus itu udah mau mati di kayu salib. Nah, begitu hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu udah menang. Menang melawan siapa? Melawan iblis. Nah, Kak Anis sama Kakak Anton mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu nih. Tapi sebelumnya Kakak mau minta anak-anak ikut berdiri juga ya. Ayo, ayo, ayo berdiri semuanya. Kita mau nyanyi When I Remember That He Died For Me. Oke, okay? Yuk kita nonton. Pakai gerakannya ya. Siap ya. Oh, no, I know that but I'm not.
teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup, dilanjutkan dengan hidup-hidup selamanya. Sukacita karena hari ini kita bisa merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti akan segala kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Anak-anak lipat tangannya semua, tutup matanya,
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengorbanan-Mu, cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman kita hari ini kita ambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 35. Dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 35. Anak-anak, nanti ayat ini anak-anak bisa baca di rumah ya bersama mama dan papa. Nah, sekarang anak-anak sudah siap mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama dengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak, hari Jumat kemarin kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan disalibkan. Setelah Tuhan Yesus mati, tubuhnya pun diturunkan dari salib dan akhirnya Tuhan Yesus pun dikuburkan di dalam bukit batu. Dan kubur tersebut ditutup dengan batu yang besar, kuat, dikunci dan dijaga oleh tentara, sehingga tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari kubur tersebut. Keesokan harinya setelah hari Sabat lewat, subuh-subuh sekali, para perempuan murid Tuhan Yesus segera pergi ke kubur sambil membawa rempah wangi-wangian untuk jenazah sebagai penghormatan mereka bagi orang yang sudah mati. Tetapi setibanya di kubur, mereka sangat kaget karena pintu kubur yang besar dan kuat tersebut sudah bergeser dan terguling, sehingga kubur Tuhan Yesus pun terbuka. Dan saat mereka masuk, ternyata tubuh Tuhan Yesus pun sudah tidak ada. Di saat mereka sedang bingung, tiba-tiba muncul dua orang dengan memakai pakaian yang putih dan berkilau terang. Wah, perempuan tersebut sangat ketakutan dan mereka menundukkan kepalanya. Lalu ada suara yang menegur mereka. "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus harus disalib dan mati. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Barulah para perempuan tersebut ingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Maka mereka pun dengan sukacita mereka pergi untuk memberitakan tentang apa yang mereka alami tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Tetapi banyak murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan berita tersebut. Dan mereka meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Hingga akhirnya pada hari itu juga Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya. Dan akhirnya mereka pun bersemangat dan bersukacita kembali. Karena sekarang mereka hidup berbeda, hidup yang baru. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali untuk selamanya. Dan Tuhan Yesus sudah menang melawan kematian. Tuhan Yesus sudah hidup, anak-anak. Mari anak-anak, kita memuji Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup.
Sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus bisa bangkit dan menang dari kematian. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bersuka cita karena mendengar kebangkitan Tuhan Yesus, begitu juga kita. Kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit mengalahkan kematian hanya untuk menebus dosa kita semua. Anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita mau berserah hidup hanya kepada Tuhan saja. Selamat Paskah buat anak-anak, selamat Paskah buat mama papa, selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah bangkit mengalahkan kematian. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Sekarang Kau sudah menang melawan kematian. Terima kasih karena kami juga boleh menang hanya karena diri-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sekalipun kita beribadah di dalam rumah, kita tetap dapat memberikan persembahan. Sementara anak-anak menyiapkan persembahan, Ibu akan memberikan penjelasan bagi orang tua bagaimana persembahan ini dapat dikumpulkan dan disampaikan ke gereja. Persembahan yang terkumpul nanti akan dimasukkan ke dalam satu amplop. Dan semua amplop-amplop yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam amplop yang lebih besar. Lalu kita akan bawa ke gereja pada saat kita dapat kembali beribadah di dalam gereja. Masukkan ke dalam kantong persembahan. Atau ada cara lain yang lebih praktis, yaitu dengan cara transfer melalui rekening BCA atas nama GKI Cimahi dengan nomor 008-322-3232. Jangan lupa untuk menuliskan pada kolom berita jenis persembahan yang diberikan.
Sekarang, mari kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa persembahan yang sudah terkumpul di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara kami sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mengajarkan kami supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap persembahan yang boleh terkumpul pada hari ini, kiranya boleh berguna bagi pelayanan kasih melalui gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Sekali lagi anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah hari ini. Kami juga berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh mengingat kebangkitan-Mu dari kematian. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih karena sudah sangat mengasihi kami. Bapa yang baik, ajar kami untuk selalu bersyukur dan juga mengasihi Tuhan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, kiranya ibadah kami hari ini juga menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, demikian ibadah Paskah kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah Paskah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Papa Mama yang sudah mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah Paskah ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.